السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد. أما بعد, puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kehidupan kepada kita hari ini. Kita masih mampu bernafas, kita masih mampu merasakan kehidupan, kita masih mampu membedakan yang mana yang hak dan yang mana yang batil. Salawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil mahsyar nanti. Sahabat Ibroh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering menganggap bahwa usia muda adalah usia yang paling tepat untuk santai-santai. Kita sering menganggap bahwa kehidupan ini merupakan akhir dari segala-galanya. Tak terasa rasanya baru kemarin kita diajarkan oleh dua orang tua kita berjalan. Baru kemarin rasanya kita diajarkan kedua orang tua kita untuk berbicara. Sampai dengan hari ini kita sudah mampu berdiri, kita sudah mampu membedakan yang mana kebenaran dan yang mana kebatilan. Sahabat Ibroh yang berbahagia, lantas usia muda tak luput dari permasalahan. Apa permasalahan yang sering dialami orang-orang yang berusia muda? Pada hari ini, galau, gelisah, memikirkan apa yang tak perlu kita pikirkan. Ini adalah hal yang identik dengan orang-orang yang berusia muda. Padahal apa? Allah berfirman di dalam Quran surah Thoha, "Waman a'rada 'adzikri." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, "Fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Maka sungguh baginya kehidupan yang sempit. "Wa nahsyuruhum yawmal qiyamati a'ma." Dan kami akan bangkitkan mereka pada hari kiamat dalam keadaan buta. "Qala rabbi lima hasyartani a'ma." Mereka pun berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta?" "Wa qad kuntu basira." Sungguh kami adalah orang yang mampu melihat. Sahabat Ibroh yang berbahagia, apa kata Allah tadi? Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah, barang siapa yang lalai akan nikmat yang Allah berikan, "Fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Maka bagi mereka kehidupan yang sempit. Kita sering galau, kita sering gelisah, kita sering menganggap bahwa dunia adalah akhir dari segalanya. Karena sungguh apa? Sebenarnya Allah telah merencanakan sesuatu yang baik bagi kita apabila kita mengikuti syariatnya, apabila kita mengikuti sunnah nabinya. Sahabat Ibroh yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk tetap berada dalam keistiqomahan, maka untuk tetap berada dalam kesabaran, karena memang dunia adalah ujian, kita hidup untuk diuji, kita datang untuk pergi, dunia hanyalah persinggahan. Sudah sepantasnya sebagai generasi muda kita menanamkan tiga tipe kesabaran dalam diri kita. Pertama apa? Sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan merupakan kesabaran yang sungguh luar biasa. Ketika orang lain bermaksiat, ketika orang lain sibuk dengan dunia, apabila kita masih mampu tetap berdiri tegak dalam beribadah, dalam ketaatan, ini adalah hakikat kesabaran yang sesungguhnya. Kesabaran yang kedua adalah sabar dalam maksiat. Betapa banyaknya kita dihadapkan dengan kemaksiatan, kemaksiatan yang sungguh merajalela. Kita bisa mendapatkan semua, kita bisa mendapatkan segala-galanya dengan mudah. Tetapi apa? Apabila kita mampu menahan diri kita, apabila kita mampu menjaga kehormatan keluarga kita, menjaga kemaluan kita, insya Allah kita akan mendapatkan pahala dan ganjaran yang setimpal dengan apa yang kita usahakan di hari ini. Sedangkan sabar yang ketiga adalah sabar dalam
cobaan. Sungguh, usia muda adalah cobaan. Sungguh, keluarga, harta merupakan cobaan. Jangan sampai dengan apa yang kita miliki di hari ini, jangan sampai dengan kekuatan yang Allah berikan di hari ini, kita sia-siakan. Jangan sampai dengan kenikmatan yang Allah berikan di hari ini, kita lalai, kita lupa bahwa apa tujuan Allah menciptakan kita. Oleh karenanya, jangan berpangku tangan. Dunia adalah tempat persinggahan. Kita hidup untuk pergi. Kita hidup untuk diuji. Karena kita datang untuk kembali. Terima kasih, sahabat Ibro. Semoga kita bisa bertemu di lain hari. Billahi fi sabilil haq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.